أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سورة التكاثر. Surah yang ke-102 diturunkan di Mekah adanya 8 ayat. Boleh nak turun surah ni ada sebab sedikit. Iaitunya dua golongan yang besar di dalam negeri Mekah waktu tu terdiri daripada Bani Abdul Manaf dan satu bani lagi saya terlupa. Tafsir dalam motor tak ingat awak. Duk kecek lagi mari sama-sama puak dia. Dua golongan besar lah. Maknanya orang yang ada harta banyak dan orang yang ada anak-anak banyak. Bakal duk kecek. Hei, anakmu apa orang? Dia tu pun royak. Beratus pun. Yang ni royak pula. Oh, anakku banyak ada mung lagi. Lepas tu duk kecek lagi mari. Acumu tanya. Acumu royak. Kawan anak beranak mati berapa orang lah. Dia kata kena hatu kena pergi bilik kubur. Kena pergi tengok. Tak ingat. Banyak doa. Anak ramai, cucu ramai, cicit ramai. Siapa kau kena pergi bilik kubur. Berapa orang yang mati dah. Itulah. Kisah boleh nak turunnya surah ni. Lepas tu. Ada seorang lagi iaitu pakak-pakak duk bersebangga dengan harta benda banyak. Orang Arab ia pasal yang ada harta banyak ni, ada tanah, ada kebun, ada duit banyak. Sepuang orang zaman lah ni lah, orang dia ada harta banyak ni, ia berasa sekaligus dalam hati dia katanya dia tak ada kena tupai siapa. Tak ada kena tupai siapa aku boleh. Boleh belakang nak beli gapo ga tu ga ni boleh senang. Orang lain kena duduk kecek bila lah nak makan teh. Nak bila lah nak cari, nak beli khisi sute pun mikir. Ha gitulah lebih kurang adab. Tuhan royak di dalam surah ni ni hubungnya dengan cara hidup manusia yang lalai. Lepas tu siapa ke hari akhirat? Macam mana ke keadaan hidup dia? Alhaakumut takatsur, kamu telah dilalaikan daripada mengerjakan amal bakti oleh perbuatan berlomo-lomo untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya harta benda, anak pinuk, pangkat dan pengaruh. Ini hak jelas-jelas. Dalam hidup kita boleh katakan setiap oranglah kalau sekiranya ada tabiat ataupun perasaan tomok halobo. Lagu tu lah berlaku. Lalai ke apa tu? Dunia tu lah. Nafsu. Duk jadi lalai hidup kita. Lali. Sehingga bila tu? Hatta zurtumul maqabir. Sehingga kamu masuk kubur. Kalau terjemuh. Bahasa pesan yang terjemuh suti-suti. Hatta zurtumul maqabir. Sehingga kamu ziarah kubur. Ziarah kubur di sini. Sehingga kamu mati. Manusia ni tak ada kenyai. Dengan harta benda. Tak sah rakyat katanya. Eh cukup dah harta ada ada tu. Tak ada guna kerja dah. Tak sah kerja. Kalau tak sah kerja tu patah sayap. Patah kaki. Tak ada orang. Hatu dah, tak sah dah. Bukan tak sah dah, tak boleh kerja. Kalau boleh, dia nak kerja situ.
cari-cari tu hebat. Jalan nyik-nyik-nyik-nyik-nyik-nyik-nyik tu. Eh, nak pergi kedak lagi tu. Ha? Harta tu nak. Tak ada siapa kenyai dengan harta. Walaupun tu nyik-nyik-nyik-nyik-nyik tak erak dah. Gitulah. Ni adalah, kalaulah duk di cong tak kena. Harta benda tu lah. Pangkat, pengaruh ke apa. Duduk jadi duk. Dia tarik hati manusia. Gigi ke jalan. Pasal tak kena. Siapa bila? Siapa mati? Bila siapa mati? Kok manusia mati? Barulah teringat. Oh, aku. Ya orang dah mati ni. Dia tu hewi supa belakang perasaan dia. We pehel, we reti, we yakin. Lepas dah mati. Tekah duduk atas dunia ni banding ikut supa ngaduk-duk mengiga. Mengiga kok tu aku mengiga kok ni. Ada mengiga molek, aku mengiga tak molek. Ni banding duduk atas dunia, lagu tu lah. Bang mati, pak kan, supa ngak khabar bangun tidur. Orang dah khabar bangun tidur, pah mula-mula. Oh, aku duduk kecek saat ni, duduk kecek dah tidur. Gi situ ha dalam tidur. Ha ni gambaran yang Allah Taala royak. Kita ba mati pak barulah sedar. Sebab tu orang mati ya sesal belaka. Orang hak amal banyak pun ya sesal. Apa boleh sesal juga. Sebab oh bapalah aku tak buat banyak lebih pada ni. Orang tak buat langsung orang kafir masya-Allah. Pakai pai. Tak ada kena ada black apa dah. Sesal teriak dalam kubur dia. Sebab tu Ibn Abbas royak di dalam tafsir dua ni. Tafsir dua ayat. Tiga ngapa? Kalla saufa ta'lamun. Abdullah bin Abbas royak katanya. Ni kita terjemah dulu kan. Jangan sekali-kali bersikap demikian. Tu dia katanya. Kalla, kalla. Kalla ni maknanya? Janganlah, jangan, jangan. Hok kawel sebut sana, jangan, jangan. Ha gitu. Kalau kita kecek bahasa mudah-mudah. Tu herayat katanya, harta benda duduk melalaikan kamu daripada amal ibadat. Siapa kamu mati? Jangan, 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 jangan. Gosok belakang kita, peru. Jangan lalau, jangan, 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 jangan. Gitu kan dah. Saufa ta'lamun, tu herayat. Kamu akan mengetahui kelak. Gapo tu? Akibat yang buruk semasa hendak mati. Abdullah bin Abbas royak katanya, ketika nak mati, ketika duduk dalam kubur. Ketika nak mati, ketika duduk dalam kubur, mu aku tahu. Bo lepas pada tu lah, summa kalla, summa sini maknanya, selepas ini. Ha, sekali-kali lagi diingatkan, jangan sekali-kali bersikap demikian. Bila tu? Akhirat. Kamu akan mengetahui kelak akibatnya yang buruk pada hari kiamat. Dunia masa duduk nak mati, duduk dalam kubur, lepas tu di akhirat sama-sama tahu. Ah, itulah gambaran yang Allah Taala royak kepada kita di sini, iaitu tabiat hidup manusia. Masih lalai gitu. Kalaulah tidak dibasuh dengan ilmu agama retik, kesedaran retik, dia orang kita ni kena ada suih. So. Suih apa? Suih di hati tu. Jadi tak sedar-sedar. Hak ni lah. Hak kita duk nak. Kalau dia tak ada suih tu, patut tak ada siapa retik mari duk tekan suih. Maknanya kita sendiri tekan suih. Ataupun orang mari duk tolong ngajar ke kita, tolong duk royak ke kita. Kalau dia tak ada, hak tu kata, Allah rugi hidup. Kita sendiri pun tak tahu apa sekarang. Orang tak ada mengajar kita pula. Serta dengan kita, tak ada berasa duk nak kata. Hijau, siya malai jadi hamba. Pun saya duk raya acak-acak kali dah, jadi hamba kepada diri sendiri. Mati. Supor dengan hema mati. Habis kan. Tua lagi gerak. Woi, bangun. Hemah duduk dia. Jalan dah tu, mampuh. Nah, gotu dia. Ngerik dia tu. Ha tu dah. Istilah hemah yang Tuhan duduk rayak, Nabi duduk rayak dalam hadis. Rayak tanya, hemah khijau dia. Khijau, siapa mampuh. Manusia pun janganlah siapa kau jadi
hamba kepada diri dia sampai ke taksir patna hidup, taksir tambah ilmu, amale tak ada duduk. Nampak kesel dunia pomuk semata-mata dunia. Ha ni bukan arti katanya taksir wi hijau, taksir cari rezeki. Hijau cari rezeki, wi kaya kita ni. Wi kaya tapi kena hati murah. Ni kena tergambar. Oh, kita kecek kena jadi sebut sama Allah. Sebut Nabi, sebut apa. Jangan pasal ni jari mana ni orang-orang pasal ngaji-ngaji agama ya, tak nak jadi mana. Tapi orang pasal tak ada asah agama langsung. Kecek. Dengar setengah je aja kecek. Tak ada sebut sikit habuk. Hal Tuhan, hal akhirat, hal apa. Itu ha, sebut okey semata. Okey. Gitu. Pasal dia. Pasal ke dunia dia tu Allah galik. Itulah lebih kurang 3-4 ayat yang kita belajar, kita dengar hari ni dah. Lepas pada tu kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Tuhan tanya, lepas tu Tuhan nak wayak sikit lagi. Nikmat-nikmat yang Tuhan beri kepada kita, dia akan tanya sesa gapo hak dia beri. Wallahu alam. Ada sikit dah besar sat ni. Saya baca ni hari esok ni dah. เทศบาลนครยะลาขอเชิญร่วมประชุมสภาประชาชนนครยะลาครั้งที่เก้าวันเสาร์ที่13กันยายน2557ตั้งแต่เวลา7:30ถึง13ลงทะเบียนเวลา7:30ถึง8ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าตัวเบมเซ่สักนี้ก็ตัวเนาะสมัยเกี่ยงลงทะเบียนอาจจะบุลเล่เบกสุดที่สักเกี่ยว่าตัวกิริดุสิทุอาจจะอาหารเที่ยงว่าตัวอีกก็ละอินชาอัลลอฮ์สโลแกนเดียวเนาะร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนานครยะลาสู่สากลอะไรสับปะนักกีเนี่ยรวยรวยประกาศกีบุลเล่งานก็ติดกับพวกที่ต้องเสนอ untuk nak maju อะไรทั้งสิบันjalan. Orang tak gerak boleh-boleh sebut apa yang kita nampak katanya sesuai untuk kita nak pertahanan nak maju. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.